Hadal wa yaqulu namatah dalwatu in kuntum sadikin. Ma ya'zurun illa shaihatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Wa yaqulun lan podho ngucap sapa kufar. Ngucap nuntut maksudnya. Mata iku kapan hadal waktu tawi ikilah Janji bil baksi kelan anane tangi saka kubur. In kuntum lamun ana sira kabeh iso dikina iku wong sing bener kabeh fihi fil waqti bil ba'si. Qala dawu sapa wa ta'ala mayang yang na illa sayhat wa kita. Ma yang guru na ora padha ngenteni sapa kufar ay eh, ma yang tadziru ngenteni na sapa kufar illa sayhatan kecuali sak wahidatan kang siji. Wa ya ta sayhatul wahidatu nafkhatu israfilaiku tiupane malaikat israfil. Laiku, ini kalau lomo meniup sangka kala al kang pertama tak hudu kang ngalap opo soiha hum eng wongake wahum halite wongake ya hushimu lagi poro padu sop wongake lagi berdebat sop wongake bitas titik lantas tit asluhu te aslini lafat ya hushimu nu ya kta simun lafat ya simun Nukilah dan beda poharokat itu tak iharokat itu tak maring wa udhrimat lan den idghamna apa ikilah tak fisadi ing dalam sal. Ayahum degese utawa ngakeh ufi salat lali anha saking ikilah sahihah. Bi ta khusumen kelantukaran poro badu maksude jual beli wa aklinan mangan wasyubena ngombe wa khiri dalikalan ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Wa fikiro atin yakhsimuna ka ya dripunakuna fat dripun. ai yakhsimu dzakamatauni so ba'dun sebagane wong akeh badon isbagian fala staati ono mung ora padha kuwasa sapa tau siatan, inge ki wasiat ai ayyusu dikesi ora kober ento paring wasiat sapa ngake wala ila ahli lan ora maring keluargane wong akeh ya rejiuna bali sapa ngake min aswaqihim saking pasar-pasare wong akeh wa asghaliim lan kesibukan-kesibukane wong akeh Mesti kiamat itu wong neng pasar ora bermula sekali terjadi langsung kiamat maksudnya. Balya mutu balik mati sopo ngakeh, fiha ing dalam soiha. Wanu fi koran dan tiup opo fisure ing dalam sangka kala. Gua ti asuru kornun nafkotisania. Iku sangko kala nih, tiupane bengoan sing kedua. Lil baksi krono tangi sangko kubur. Wabena nafkhata ini lan iku ing dua tiupan arbauna tepatang patang pulo pane sanatan taune. Dadi tiupan pertama wong sak mati, tiupan kedua ditangekno kabeh. Nah, antara keduanya niku jarake 40 puluh taun. Fa idzan mengko hum utawa wong akeh el makburu nate kese wong sing dikubur kabeh. Minal ajedasi sang pira-pira kuburan ayil kubure tegese pira-pira kuburan ila kubur, rabbihim. Maring pangerane wong akehyan siluna metu sapa wong akeh ya khrujuna tekes metu sapa wong akeh bisuraten kancep. Qalu podo ngucap sapa ngakeil kufarut ke wong kafir minhum sangking, ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utai yal tibih karo makna tambe ngelingno ya wailana. Duh cilaka kita ya eh halakan. <coughs> Duh cilaka kita. Wawau te niku mas Darun master. Lafi la kang ora ana fiil ku min lafdihi sange lafi la kang ora ana fiil ku lahu kedhe min lafdihi sange lafate wailun Ya wailana mam ba'atsana mim marqadina Mante sapa iku ba'atsana nang ana sapa manak ing kita mim marqadina saking turu kita Li anahum krana sak temen kanu ana sapa ngake bena nafkhata ini antarane tiupan nuru guna imina turu kabeh Lamu ada pura dan seksos obong akeh. terus hadza ma'atarrrahman hadza wada'i kayil ba'tsu digese anane tangi saka kubur kumat perkara ayil ditegesi perkara wa'ada ingkang janjekno sobiye ing ladi soparrahmanu allah sing rahman wasodaqalan bener vie ing dalam ladi sopal mursaluna biro para nabi aqor rupo ikrar sapa wong akeh khinareng faus kirane ora manfaat ing wong akeh pa ikraru Wa qila lan den ucapna pengene yuqulu lahum zalik yuqulu den ucapna lahum maring kufara wa dhalika daw hadza maw'at ar-rahman mursalun ing kana ora ana utawi iki kejadian iku ilasehatan kecuali benguan wahidate kang siji fa idan mukanalikane ngono gumte wong jamiun uta iskabrane kabeh la de ana ing sanding ingsun indanate kese sanding ingsun mukduru na hadirna kabeh Fal yawma mamang kang dalam iki dina la tudzam ora ngani ngaya apa nafsu nawak an se an babar pisan. Saat itu enggak ada orang yang tertolimi sama sekali. Waladzu nal an oratin wal sapa. Fal yawma la nafsun sayya waladzu nal an oratin wal sapa kabeh. Sira kabeh utawa nafsu kabeh. Oratin wal sira kabeh ila ma kuntum ay illa jazakum kecuali piwalse perkara kuntum kang ana sira kabeh. iku tak malu nek ku nglakoni Inna as-safilat tanati sak temne penduduk swarga al yauma indam iki dina ku kesibukan su fi shukunil ghin lan sukunil ghin shuhulin wa dam ya lan damil iku ing dalem ahlun nari utawi penduduk neraka Jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka. Mimma yang perkara ya ta'ala dzatuna kang rasa enak sapa ahli jana, fihi ing dalem makaf di dodil abkari dene ngumpuli boro-boro prawan. La syukla, Ora ana ketungkul iku maujud, ora ana kesibukan iku maujud ya tabu na, kang payah sapa ahli janna fihi ing dalem syukhla. Di anal jannah ta corona saat menyesuaikan ulana supaya kurang repot yang muncul via yang dalam jannah. Penduduk swarga sibuk dalam kenikmatan. Fakihuna tur enak-enakan kabeh. imunate gesek nikmat-nikmat kabeh. Khobarun sanu te dawu fakihun dadi khobar sing kedua li inna kedua inna. Wal awalu te khobar sing awalu fi suhulin. iku suhulin. suhulen. Dadi inna asabal jannati fi suhulin. ing dalam kesih bukan fakihuna tur iku senang kabeh. jadi suhulin pertama khobar fakihuna napa khobar kedua kedua. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal aro iki mutakiun. Hum utai penduduk swargo, utai dapat hum iku mutada un mutada. Wa azwajuhum lan pasangan pasangane ahlul jannah fi zilalin iku ing dalam iup Jam udul laten utai lafad dilal jam elafad Au Audilin tu jam elafad dilin. Utai dawo fi zilalin khobarun tadi khobarun. Ela tu sibu tu kese ora makanani eng wong ake opa asam susar ngingi la tu sibu opa asam susar ngingi alal aro iki kang eng atase piro piro padi padi ke kuno na mana padi padi jamu ari kate ni ku japa wawa tawi ari kahu tawi tawi ki ku asari rui ku ranjam fil hajala ti eng dalam hajala hajala iku mana padi padi sing di ku nganten ni ku ono bocoro hajalah pokoknya mereka dalam kemewahan ibarat nopo pengantin itu awil furusi utawa nikmat ing dalam permadani fiha fil jannah mutakiuna hale dugo santai kabeh khabarun sanin utawa lafat mutakiuna khabar kedua mutaalikun kang dinta mutaaliku ala kang dadi mutaala mutaalaku ala kang dadi taaluke lafat ala Maksudnya ingatkan, mereka lunggo santai, lunggo santai alal aro iki. Jadi, una, jadi muta ki unay, jadi lafat nama alal aro iki. Mereka duduk santai alal aro iki. Lahumu tetap penduduk suargo, fihak yang dalam jernah, fagiatun tentu keenak-enakan. Walahum lani ku tetap keti ahli jernah, fihak yang dalam jernah, mauti opowaya, daunakan, angan-angan, sopong agar. Jadi penduduk swargo angen-angen apa saja kesampaian. Ya taman no, nawna tegas sih kang angen-angen ahlul jannah. Dan ini penting salamun kau lamir Salamun utawi nopo kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada untuk dapat salam mubtada. Kaulan Khalid dan ucap no bil itu ucap no utawi khobaruhu kan, kang utawi khobarisalam mirrobi rohim sanging pangeran kang akeh walase bihim kelan ahli jannah. Hey Ayahku lutik sedawu sopo Allah lagu maring ahli jannah. Salamun alaikum, rupane dawu salamun alaikum. Ini cerita-cerita sing -cerita gampang-gampang nih Nah sampean kepengen fahamil ilmu suwargo, nggak ada rasanya nih no? Kok angel lu menerang nih, no? soalnya nih suwargo itu kepenak nih no? wah. Kepenak. Tadi sama nak terang nih, no? suwargo nih gue yes, yes pokoknya suwargo. Serau sabah yang nomor suwargo, <tipun> stimulai sak niki. Jadi ya, nak ya ya denowo karena apa, e, ketika terjadi kiamat niku tak wahum ya khisimun jadi manusia itu takdir itu seneng tukaran karena tadi ya, sengketa yo mari tukaran pendapat baik yang masih nyari yang terbaik sama-sama kebenaran nyari yang paling benar karena manusia itu dari awal itu kurang penggawaian jadi barang apik jadi berdebat dengan yang luweh nopo sehingga bayangannya pangeran itu sobat nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk poro padu lagi sibuk gege gegeran wes itu mesti karena tadi manusia ini ku watak watak dasar ini konflik ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian ini pas rapat ya tukaran padahal organisasi ini perdamaian Ya, tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, debat gini. Padahal, nama, Organisasi nama, Perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu, kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak ida. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam satu salah satu kitab, ada makalah gini. Ida arot Tak asulha fasta iddalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kau gak punya apa-apa, ayo damai wae. kan rugi damai. Mung tak bom kena kok damai barang kan itu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa idu lagum mastatotum mingkuwati wa min ribatil khaili turhibu nabi aduwa kamu-kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus ibuatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare, misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben Dirgani Amerika iku gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu, itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dolemu itu nak orang di nak ya mesti yang satu diinjak, diinjak. injak Makanya dalam fakih Islam itu lucu, fakih rodok jorok tapi gelem raglem kayak kudu setuju. Nya cara fakih ke kayak dibujo ayu calek nak raglem buk kumpuli rawat mbok nafakoi. Jadi kono isong ancam, gak buka idu erat takai. Aja nih rodok jorok, -jorok fakih. Itu cara nah, fakih memang gitu perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafako. Lalu nah, juga ya yang merovokasi sing lanang dan orang lanang rawajib wajib nafako ini arah tiga i. Iku serap satrang dari kui Jadi fakir itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fakir kata beliau itu aku fakir ini racot, tuh. Aku apa mau mah tapi dagangan perkara itu. <laughs> tapi memang secara prosedur fakir gitu mana wong kire-kire itu hanya di serantuk jatah kelon karena raison nafagoi, gitu itu cara bagaimana. memang memang seperti itu karena kire kok pola kan Kire kok pola kalau nak kudu ganteng jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ya jatah tapi nak harus kiri ya lah nggak usah karena memang jadi karena seorang istri lah wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakoi bahkan rot fakih Islam itu boleh Rafa. Jadi oleh Rafa ini hakim, Pak hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi Rafa. Karena tadi manusia itu ya Simon di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat drengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti khasut. Mana ada sing ora soleh, sing soleh ya kudu khasut. Ya seni nih ngono. Waduh Indonesia ini rebutan dari presiden yang geger. rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak solatnya paling sah, torekoi paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menangkalah, kalah. geger. Besu sak PT, nak seneng dalan yo. Ya geger. Kalau sering pak besok balapan itu kadang gisa nopo, sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu, ya mesti terjadi yang pangeran sengetikan kiamat itu tak huduhum wahum ya Jadi penuramen yasi nanto rapaham tak tulung Bangunan narapam bangetan. Wahum fi koflat minha bita watabayuin, wata bayuin wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu de mental tak khosum saling berebut. Makanya cita-citanya si Dinali udah si Dinali. Anak awaluman yat subenaya dari Rohmanil Khusumah dari si Dinali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya Dene Aku lah yang direncana Aku lah yang paling seru, no? Cepule bareng lapor ke Allah wahyo nyoro. Si Dinali PD anak gue bisa lapor cepule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi menuso itu voice vokal yang ono. Pertama menuso itu Nabi Adam. Iku ya harus geger be malaikat. Dari pangeran Adamu Khalifah, dari malaikat Khalifah kok menuso mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu ya geger di pangeran sing dua kau kok ngangkat di gegeri. Jadi pangeran pangeran terima. <laughs> Lu ngaku sing dua makhluk gawe aturan kok bo gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet b malaikat. Bareng kopi b habil ya ribet b dulur. Mulai di sini berkorau wedoan. Di sekolah ini aku nong wedok mah di ribet. gak nong wedok tambah ribet. Semuanya dua gue itu seribet. Es dini mati, kan? Dini mati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya punya kenalan banyak orang top. Ini aku ribet itu di mana? Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. <laughs> <laughs> Nek saya sangat kenal orangnya, saya ngger supire takoki, mau bibi. tak pidato ini bingung ta. Nak dijawab bingung kecewa deh. Lek njawab wah bingung sedanten, wah seneng itu iso turu <laughs> Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun Makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta, jadi orang ramelarat ini muadzin itu 30 juta, naiknya BMB. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30, kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan i. Jebule sing Indonesia aja pen, madek ke salat terus. Maksudnya lah ke salat terus lalu ono gajine ngono. kecewa kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya, ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji muadzin gaji, Terus dikira kan Indonesia dinya. Im imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane imami dewe koma dewe, <SILENCIO> <SILENCIO> Terus macam-macam -macam lah. Nah. Tapi ndekne gak gak ngerti nek nah Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus iku perkara gaji gajine tuh. Nah. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau enggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Kue setuju di masjid imami digaji sama ndak misalnya. misalnya. saya partai ikhlas, setuju ndak biar imami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus dibaji dong. Kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar bebatin. Karena manusia itu punya mental wahum yahisimun. Ya sudah seperti ini. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mengenai akhirnya imam itu gak bangga. Ya, surga punya imam sana hebat. Nanti boleh mergo gaji. Mantik man ke sholat terus. wong ngonok gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung. Itu kan gak masalah. Tapi <criteria> <laughs> ya gak masalah lah. Tapi tetap ikhlas. Di bang kan no? Gaji. Mengenai kulau itu gak bingung. Saya hafid mulai digaji. Ustadz digaji. Kulau gak bingung. Ngerti takoi. berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad gua ngerti jenengan termasuk yang setuju apa enggak guys muni setuju kok didik uang kedunyan muni ras setuju hafid betul duit kok rawol aku yang mendingin wong uang alim mereka mikir dunia mendingan udah itu yang tanya itu kadang ya gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustad, guru madrasah itu dapat insentif, cara jenengan rembang setuju apa enggak? Aku jawab, jawabku ngelatih ustad seneng duit ya nentang ustad untuk rezeki ya rapi, ustad fakir ya tenan. Nah aku kan mau keramat, gak mati, gak mati masalah cara orang untuk gaji, tapi kan ndak semua orang keramat, aku kan mau keramat untuk gaji, dan untuk gaji tetap gagal musuh. Tapi rata-rata Ustadz kan tidak keramat, Enggak keramat, bucin hijrah cek kumpul mertua, ndak kalau sampean misalnya jadi ndak ini diretawaki Simon, semen setuju enggak kalau ada kafe itu dapat insentif, ayo ngaco, <laughs> setuju ora, loh setuju kafe, terus gue senang kafe itu di mental materialistik, setuju ndak. Nggak. terus dia setuju kafe terhadap duit. Mungkin ya Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya istihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gojol gocelukan itu dalam hal yang tidak mujmalah ya tentu dalam hal yang tidak apa mujmalah itu gojol gocelkannya itu nggak pernah selesai karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana mirip kemari makanya disebut rok yuna yahtamilul yuka yahtamilul soab pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah tapi pendapat anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini setelah Mekah ditalokkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling nggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini, kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat enggak kita di Medina, ini Ardu Rasulillah, ini Muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai Ijroh Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak? Enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana seribu sholat. Wah debat gitu. Yang separuh enggak? Nguyai segoro itu apa to orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam. Tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting. nggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Akhirnya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. ini itu orang-orang keren. gak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat. Kok nguyai segoro? Sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya Madhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa soha, kan. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk umum negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu, Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak <meldzień> gue <jeu> ya misalnya, dia hukumnya dolan bek konco nraktir ya ape. Dia hukumnya nraktir konco nganggu jatah belajar nih Elek. Akhirnya jadi orang lanang-lanang, jono dewi ke sana jatah bucu atau jatah konco. Karena dua mu cukup nak ora. Ya itu udah semua manusia itu wahum ya kesimun. Makanya sampaian kalau beda pendapat itu sing biasa wae, ya joko wong sae iki beda pendapat geger beda pendapat itu sudah fitrah enggak mungkin lah kita ada beda pendapat itu enggak mungkin di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya waduh yang progus kandani nak adzan jo banter-banter ngerameni tonggo nak niat salat ora usah adzan nak bar sing sitok sing sitok yo ora kudu banter ben siar sing sitok mau sedemen di pisau itu, mereka sing ora seneng malam mau pisau itu, sing gue seneng tambah dan pun yo, ya. tanpa dan rame-rame maksudnya wes, sholat kayak milah endi? Dulu tuh perdebatannya gitu, Abu Bakar anak wiridan yang masjid tuh wirih banget, selirih-lirihnya. Umar anak wiridan bijan ter, tapi ranggusan sistem ngomong zaman itu, tapi banter aja, tapi sengramain lah intinya sengramain. Ketika Abu Bakar ditanya, Rasulullah ya, ya Green, kenapa kamu melirihkan suara jadi saya itu malu sama Allah dia itu tidak maha mendengar jadi saya mengeraskan suara itu malu kayak pangeran butuh suara keras saya Umar ditanya kenapa kamu terlalu keras jadi, Umar jawabannya sederhana berbentuk ngantuk <laughs> Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdulumin Afidah, karena Bakar. <laughs> kadang sederhana banget. Malah Ijma' Ismail di Abu Bakar, itu Umar Kok Abdulil, Umar itu Abdulil, Umar jawabannya Abu Bakar. itu Abdulil, Umar 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 itu 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 Abdulil, Nabi itu innakum latatuna asamma kamu tidak berdoa sama zat sing budek maka kamu enggak usah banter-banter jadi andai kan ada istighosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan <tuk> lha wong pangeran wis gegere ngono apa misalnya tapi misalnya mazhab itu kamu pakai terus ada pertanyaan dangdutan saja banter kenapa kalimat ibadah boleh banter <tuk> masalah meneh ya asal isi itu masalahnya. kemilan dia ini cerita saja kalau manusia itu Istighosah saya jaluk tulung sopo pangeran kan pangeran sudah dengar tapasan sistem apa enggak kenapa banter banter Lala, ya, betul -betul. tapi kalau tadi dibalik dan duta saja banter banter kenapa kalimat atau ibadah boleh banter banter jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun, dalam kebaikan saja khismun. Jibril kurang kondangi itu buan tai malaikat-malaikat liyane. Masyur itu siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu es nabi keren. Diobong ning geni ambek namrud. Jibril datang. E, saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah, terus piye jare-jare Nabi Ibrahim? Yo nak kowe tolong, tak tolong Uh, ndak saya ndak minta tolong sama kamu. Wong kuwi be aku padha makhluk e. Kena wani ngomong ngene mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksud e iku ora mbek aku sing nulung. Kowe kandha aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi eh, Ibrahim, lho nak soal pangeran ora soal kandha kowe wis pirsa. <guluh> Artine ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan jenenge <guluh> wong. Nang ngono nang partai politik orang men geger kowe. Mana ana partai bleti geger biasa, Jung Jibril wae geger mek Nabi sinten. biasa wae. Mana kiso ben takoki mung karna nggir kuduan iki ben seru napa? Takoki marebuka kula guru TP ki. Ngenyek wong guru TP ki ditakoki buka. Sing mulang niku kula. Saman rata umu mulang malah takok. Ya jelas. Eh, malik Fenger. Dia itu masyur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat itu cetak kok imukan akhir marobuka. Malikat Malik matur pengiran. Gusti Malikat di jinanu kanda. Nih mungkin guru Tauhid itu tak kok Akhirnya pengiran malika, tawahit, jenis -jenis uniku, tawahit, tawahit. <laughs> <laughs> yang nyala nama Malikat itu sing jenis gini gue coba tak Ini lucu tuh guru Tauhid itu sesuai kaji nabi bisa tak waman ibaman nabi juga ala perkorok nabi Muhammad bisa tak waman. ibaman iya tuh aku nabi malah tak ibaman nabi makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mengkar nakir itu tidak bisa digeneralisir tidak semua orang mengalami itu saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu karena pasti pilih-pilih nah anggar wong ngono Kanjeng nabi kena pisan terus Kanjeng nabi apa kena pertanyaan waman nabi juga kan yura kebayang makanya masyur itu Eh sama lihat itu di kitab Nurul Zulam itu karangannya Syekh Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu akidatul awam yang Nurul Zulam yang sarahnya apa akidatul awam itu itu di karang Syekh Nawawi itu di antara keramatnya siapa itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafa. Mau kepengen Roh melihat ini Umar zaman ning dunya geruang disentai. Jajal deh ini gue hubungannya piye mukar nangkir. Wanita gak nyentak mukar nangkir. Berpikirannya aneh Dinar Ali Umar tuh neng dunya kenangannya yang geruang tahu disentak Umar. Jadi wanita nggak nyentak sinton, mukar nangkir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya ya mukasafalah lah mukasafa tawalam Itu di dunia wali biasa, nakira tau ya bangetan, di dunia wali itu biasa, dan itu pasti mustajab. Mukasafahnya, maksudnya. Umar mati, kebundut, terus ditunggu ini, minta kasaf. Tepanan, Umar tanggi turus, tanggi ke kuburannya sewantai. Maka nakir tegak, dengan wajah yang sangat mengerikan. Mas Ali menceritakan, wajahnya itu kalkidril kali, kayak omreng segala, nyala, maksudnya seru. Wah, <tik> tidak alis kalah kalau Ternyata pak Buar muka terakhir baca kono Umar ngumpat. Kamu tahu tahu ngedabi siapa kamu? Tahu. Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada alang kancane. <tik> kamu tahu saya ini siapa? Anas Sohibu Habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Muka akhir mulai mikir, waduh, <tik> tapi orang nyentak wes tidak Ini bisa kamu pakai nanti nanti. <guluh> aku, wah aku biasa gue jalalan ngalur itu. <guluh> Jemputnya cari muka anak, eh jajal woco <guluh> Ya repot. <guluh> apa ya, kan gue wotok, orang akan moto. <guluh> kan mau gue akhir Akhirnya karena akhirnya nangis nih pengiran. Anggis, Gusti, selama ini saya biasanya nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, oh, yusik ya sopan sidi, iku konj semenjak iku mongkar nangkir itu punya aturan. Ya yes, segini aturannya, ojo prosedur teman-teman, wajah nak ketemu kakasiku, ojo garang teman-teman. Semenjak iku sudah ada, ndak segarang itu. Terus di nali terus, oh ternyata konsisten. <laughs> 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 Maksudnya Umar iku akhirat pun masih main sentak ya bagus lah konsisten maksudnya apa bagus karena tadi manusia itu punya mental wahum ya khisimun. itu enggak bisa enggak sudah lah di, di perdebatan kebaikan makanya rapat keluarga apa masih niat silaturahim tetap dolan yang dulur niat silaturahim bareng dulure rapati perhatian dolan yang adu aduh rapati rahab geremeng kan padahal silaturahim itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik gak? banyak padahal jenisnya organisasi perdamaian <laughs> coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa tapi untuk perdamaian juga ngelewati apa bom dulu untuk memaksa satu negara gak perang dia ya dipaksa dengan alat perang coba Indonesia dijajah Jepang Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu dunia. Betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang dunia. Makanya ida arota sulhan fasta iddalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang gak punya apa-apa pasti diinjak injak. Ya sudah seperti itu ini dunia semuanya nggak pernah sempur sempurna. Ngapain damai harus harus perang harus paling tidak punya alat perang karena mentalnya manusia itu wahum ya khishmun. sampai pas kiamat ibu cek wahum ya khishmun. makanya ya sudah sudah seperti itu tapi nanti insya Allah baru kayak kesolehan kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim uh, malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar Ibrahim merasa dekat sama Allah gak perlu perantara Nabi siapa uh, malaikat siapa Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah uh, Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba-coba debatnya kayak Indonesia, kayak negara sebelah sini. Wah oh, negara kami, imam masjid itu digaji gini-gini. Ini ate pokrol, coba cari kayak Indonesia. Mandek man ke sholat terus, lah gaji ini. <laughs> Jadi akhirnya kan. Ya malu tuh, ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat, tampol gaji, tapi kerembangnya jalan terus loh iya saya sebagai Kiai itu semua bingung kalau ditanya gitu, saya sering kenal bupati, gubernur, kalau sering tanya gue saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin beri, ngasih insentif sama guru Madin, saya sebagai Kiai kan juga bingung, mau di setuju, gue didik uang material, mau nira setuju mosok ustadz tapi untuk rezeki kok, ditentang nah gue jenis setuju apa menolak Nah, yang khusyuk khusus emang disetuju. Wes bosen dene melarat. Ayo setuju ora. aku wong alim ya takdir, Suara kena dipikir tuh ya. suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum ya khisimun apa? Wahum ya khisimun. Ya sudah, ya sudah seperti itu. Mohon keluar terus nang. Wamta zil yauma ayyuhal mujrimun. ayaqulu lan dawuh sapa wa taala imtazil yauma nggih niki oleh nafsi Imam Syafi'i wa mtazil yauma ayyuhal mujrimun tasawune niku dilebokna lafadz yaqulu e wa yaqulu tegese lan dawuh sapa wa taala dawae imtazil yauma imtazumi saw siraka fil yauma ing iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa lan iki nunjukno nak zamaning donya iku kancanan wong kafir sing ora harfi ki angsal mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama yang tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa, sing penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat ayat Imta zul e eh, infaridu adil mu'minin indaktila saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbe berbeda tapi kalau di dunia kan ada hajatil mu'amalah ada hajat mu'amalah ya, tadi asal tidak harbi ya, ada asal kafir yang tidak musuhi kita karena ada hajat mu'amalah ya ada hajat apa? mu'amalah mau tidak mau Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat, bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya, nak pesawatnya ke Payon tinggal haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kue nak misalnya ranggu pesawat atau sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling nopo interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah uam tazilioma ayuhel mujrimin tuh nanti nopo nanti. Guys, gak bisa dihindari. Wa amta zulan misau sira kabeh alyoma ing dalem iki dina ayuhal mujrimuna he eling Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu sofio. Sing Nabi Musa cilik sapa? -cili. Firaun. Ketika Rasulullah lahir panitia panitiane ra Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kuwe Abu Lahab berjasa berjasa abulah abulah saking senengi pon lahir lanang ganteng itu canda lemede nih mestine itu penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah itu jenis suwe ibah nobo ala Islam Coro Jawa sekarang sange wangi aku ngewangi dulur kuai mergok dua bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran yang ribet karena Iya, kekasihnya pangeran di rumah Musa di rumah Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misale benar Abu Lahab protes, kula nanti ngurmat kekasih jenengan, iki yo dunyaku sing Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Firaun protes, riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti, nganggo dunyane sapa? gitu dunyane jenengan yo jeneng. wis, masalahe opo? <laughs> pengiran santai wae. Tapi nak aku ada bayang nawang no solah kudu steril kau wong kafir lah terus aku gak, tau mau sejarah. Wong Nabi Musa itu rumah. <tik> Lahirnya kanji Nabi ini gue sing mandi tiani. Abu yes sing ngono biasa wais. Wae pura pura biasa wais. Maksudnya biasa wais penting solah di hati solah rezeki ya yes. semina wais. taluk gue pangeran. Rasa sok suci, rasa sok bener dewi biasa wais. Dunia sekarang kerjaanin apa no, pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak salabah malah akhirnya su'ul khatimah. Padahal dulu disebut hama matul masjid. Tukang itika. Gak tahu mulai ke masjid. Tapi akhirnya su'ul khatimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi. Rupanya mata ini Hamzah. ditakdir husnul khatimah. Makanya itu ngoyamu kolibal kulub. Tepit kolbi ala Ini kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji pede. Aku muji pangeran. Saya tidak pernah mikir awakku. Tak penting awakku. Penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran muji ilmu Mune, Pangeran sudah selesai itu anak itu ngomong, itu ngomong itu mikir awakmu dewi. Malah itu ngaji, itu derajatnya dur ngaji, ngaji pengiran, mikir ngaji, muji Pangeran itu ngomong mikir awak dewi. Makanya masyur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana. Terus, akhirnya nabi ngendikan, mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya di sembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah saya sebagai nabi. Terus akhirnya nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dungu kepinginnya itu kabul kajati. Ini mikir apa eh? Dewi. Makanya saya termasuk ulama yang sering berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kan gak kontribusi ini ngagam murah pati ya tapi Oh dasar murahan. Ya tapi tapi ya mulang ya jurah kan ya, payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jadi kan mulangi payu gus. Lah kalau rapa payu, dunga ada. Ya tapi aku ngerti pangeran apa bakal nyembadani badani berno Pangeran yang paling yang isi di ya, cukup umur. Ya. termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang solawatan terus berlebihan tapi khidmah ini nabi kurang. Maksudnya gini loh solawatan berlebihan Ya redaksi solawat tentang Nabi itu kecil. Bukan solawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya apa? Itu saya tidak suka. Saya suka solawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya ke kecil. Itu bagus. Kayak Ikhya itu loh. Kayak Ikhya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jalur emosi eh, swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini. Nahmadu kaya man huwa wa ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 90 9. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah aku kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin bariku terus dungo jaluk mapan tolak buah lah oh mana jari pengiran, muji kekasihku suwi di dungane kecangkeman lah saya itu gak suka jenis itu harusnya solawatnya itu yang panjang maksudnya nyifati nabi yang panjang baru mintanya sedikit itu bagus sih ya. lebih akhlak makanya saya diantara solawat yang seneng itu solawatnya Habib Ali Al Habsyi yang arang sim itu kalau beliau baca solawat itu Uh, solatan yatta uh, ruhul musolli alaihi bi fi nuru bi wahubi hisbi jadi dia baca solawat itu ya Allah berikan solawat kepada kekasihmu Muhammad dengan solawat ini rohnya saya musolli itu rohnya saya yang membaca solawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, kan enggak mau itu mau Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik, tidak mengganggu primbon di ya, satu selawatan ini. Ya. <laughs> Tapi boleh ya punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau duga sifat Nabi yang banyak, ya baru keinginan kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Oh ala Muhammad Nuri kalam wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa basi mau sidik Malah kadang orang masalah ala Muhammad, kok ala Muhammad muni disaidin aja di soal. Masalah terus baru wah. <lambu> <lambu> panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang-kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Uh, Alhamdulillah yuhamda yuwa fi wa yukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu la, kama yang bagi di jala di wajika la nuxis istana an alih ka anta kama asnai ta'ala nafsi itu sudah berapa itu Nabi? itu belum doanya tuh. nah kamu kan enggak Allahum, Uh, Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah, dikhajatiku. Gremang dititi. Ceramu to kan ana. Jeneng Kak Bakat kula sering ngamini doani wong tapi ning ati kula, ning ati Gus, aminmu amin bar nomo aku amin tapi aminku bar nomo Gusti. Wong ora jelas Jadi aku muni Amin tapi Amin Barno maksudnya. Ya Allah, Barno, amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itu doa tadi aja yang saya, saya sebut itu berapa kalimatnya? yang apa? Alhamdulillah hamdali wa fi ni'amuhu wa yukafi mazid ta ya robbana lakal hamdu ka ayyibil jalali wa azimi sulthani la nufsi sana ta'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa fi min Allahumma sawwaya bi haqqi jabarutika wa bi Kan panjang sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang in kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba labbaik allahumma labbaik la, la innal hamda wa wal wa itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sakdeng engkau yang punya pujian engkau la syarika itu malah enggak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiah semua Allahumma antal azil akrom itu sudah seperti itu karena tadi Al-mu'min yasroluhu luhusana ala Allah min ayyaku nali nafsihi dhaqiran. Mu'min sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. -sen. Nah, gue kan gak muji Allah basa basi dongane? nih. Iya Itu jadi makhluk aneh. Itu jadi hubungan mbak pengiran itu wong aneh. Ya tapi jangan rabakat wali. Semuanya ini, semuanya ini. Ya dok ngono kok mari wali kakean malah gak elit nak, tapi saya mohon itu di solawat solawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah solawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau jual solawat yang itu gak salah. Biar gue iling ilingan apa nah, kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitu lah paling enggak punya etika seperti itu ya kalau kamu enggak punya sehat-sehat sing keren bacalah selawat berapa 100 terus cerita awak gusti utang kula kata mungkin raja besroh <laughs> 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 tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai seratus nyebut utang bisa no cowok nyebut kekasih bisa nyebut utangi satu berarti yang kemana ditakuti pangeran kue nyebut kekasih biros bisa nyebut utang satu dasar rayutang nomor-nomor kalau Ya ada, saya termasuk orang yang gak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut Nabi-Nya itu, hitung saja. Laka deja akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum. Seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun. Orangnya sangat terhormat. Alihima anitum. Rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kue rabakan ubu suwargo baru kaya syafaatnya Nabi akhirnya melebu suwargo. Kue raklar korban, Nabi tahu ngorbankan kita semua. Dukha Rasulullah bikap ini Terus hada an ahli wa hada aman lam yutokhi min um. Mati. Ini alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu. Ali. Terus harisun alikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan. Itu jenis apa? haris ke kuno namanya ngungseng keinginan yang over nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat terus bil mini naro allah yang dat yang super saja kalau nyebut nabinya nifati sebanyak itu ada ayat lagi misalnya robbana atfihim rasulam minhum yastu alihim ayat 3. muhammad itu siapa seorang rasul yang membacakan ayat-ayat allah Wayu Ali seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab, bawal. Hikmah, Wayyuzakihim seorang Rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati Rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling Rasul. Makanya menurut saya eh, Madhab Syiah itu nggak pas karena Allah kalau nyifati Rasul itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah. dan itu dengan pujian yaitu Muhammadur rasulullah walladhiin amahu ashida wal kufar rohama ubena hum tarohum rukaan sejataya bertahu na fadlamin awai warid wa nasimahum fi wujui min atari sujud itu kan panjang sekali dan orang-orang sekeliling muhammad adalah begini 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 kayak apa Allah, Allah mujiz para ashabu rasulilah masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa rasulilah makanya kita tetap madhab ahli sunnah apa? wal jamaah yaitu mencintai semua sahabat karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu mensifati apa ashabu As rasulillah disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin tarahum rukaan sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud si mahum fi wujuhi min asari sujud sudah asari sujud rasa diterjemah nanti sensitif Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy itu. itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut? Wewu ini <indoly> Woy provokator. Nah ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. teke yakin simun. Nah, kalau kepentingan pokoknya pokok ayat si mahum fi wujuhim min asari sujud bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud itu masyur kan saya terangkan ya tapi gue juga sensitif loh biasa wae uh, suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini nanti saya kata Nabi akan nyafati kalian semua sahabat-sahabat tanya ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyapati kalian, karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Rasulullah apa tanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar miliar orang gitu. Terus Nabi ngintikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam badoknya ada putihnya. Kata Nabi, Inna ummati yud'au na qiyamati kiamati muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi, asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat. Maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu gue monggo mawon. Lo itu bagus kan artinya ekspresi, ekspresi percepatan. Tidak apa-apa lo daripada kok gue jelas ini. Maksudnya ya orang ngetok ya panjang jarang sujud tenan <laughs> <tuh>, sensitif tapi yang jelas ya, ya nanti. Yosoben ya, kiamat rumang Nanti hisap itu nanti kalau hitung hanya sekitar tiga jam hisap usah sak dunia itu hanya sekitar karena malaikat tuh tidak kesulitan sama sekali tak warai ya ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah kenapa hisap tuh hanya butuh mau rubuun nahar seperempat dari siang enggak anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu ngajak terserah kalau 12 paruhnya akan 6 ya seperti seperempatnya berarti tiga itu gini jadi nanti di mahsar itu kan yaumatab jadu wujuh waktu wujud. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tas wujud atas suatu wujud otomatis. Terus ningkat. Terus pergerakannya itu delalah yang tab wujud itu ke kanan. Yang tas suatu wujud ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang <laughs> karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Quran muhajjalin min azharin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Robbana atmim nurona karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikir tok kan bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan itu siapa kok nurnya sampai kan malaikat langsung tahu. Lah nek hafal Quran alim kan insyaallah nur ya itu. Sama zaman itu masih masih berdoa Rabbana atmim lana sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi kalau ada nur berarti diletakkan al yamin, kalau enggak ada nur asabal sim. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail enggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Di wah ini partai kiri mesti kan. Ini. Pemenang yang muda mau menjahat si itu sendiri. Karena anak madhab syafi'i. Sebetulnya meskipun itu salah kalau bakso sirah itu kabeh, benar-benar kelap. Tapi mana-mana, mana-mana, pepesah terus, menjahat-njahat itu. itu sebenarnya ya kelap. Ya sudah ya, setelah itu kata ngendikane pangeran ya araful mujrimu nabisi mahum fayu bin nawasi wal akdam. orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri nah sama yang orang-orang baik si mahum fi wujuhim min asaris. jadi ayat itu jelas tentang akhirat tapi kowe ora usah terus provokasi tenang kok ya khisimun maksudnya provokator jadi nanti yang yang mukmin jelas nurnya lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap kelip, ada yang. Nah yang kelap kelap ini ramen kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut asabi simal, yang kelap kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir bener bener, -bener neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel ngelok kaji nabi digolek iya ini itu. Mana sakit kaji nabi? Mana orang kiai soleh darah nisna iso soleh dewi sakit nabi mereka terus golek i Nanti umatku sing klep klep Dicari di syafaat ya, Ima langsung dituruti Allah Wa ima diubasik ini rokok Ya terserah rencanamu Tapi yang jelas Apa Kiamat itu cepat sekali karena tadi Ada identifikasi tadi Makanya hanya cukup tiga jam karena tadi Yang jelek kelihatan jelek Yang baik kelihatan baik Makanya cepat Ya orang muna, Bisi mahrum orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu dua apa? wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabiatu wujuh. Nah terus setelah nyingkir ini lu ngono no, tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka itu disebut batinu adab yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap kelip itu katut kemana ini yang, yang, yang. makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ini. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak sak so, so persen, rong persen itu kan repot. Lu coba misalnya nur kamu rong persen, berarti gelap kamu kan 98 persen. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap, Loh kok ada semangat? Padahal itu bagian dari kamu. <laughs> Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya dua persen, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai yang terang. Waduh semangat kok, waduh ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. <laughs> ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya. Dikategorikan lahunur. punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa robbana lana ya Allah saya mohon sekali nur nur kami sempur. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya dan yang enggak hafid ya dengar ya kalau nur itu penting makanya nabi itu kayak apa nabi itu orang super itu kalau ngedikan omat al min fauki nuran wa min tahti nuran wa an yami ini nuran wa an simali nuran sampai terakhir nabi masih mendoa untuk dirinya waj ali nuran dan semua tubuh saya jadi nur saya nabi sudah gitu kan ya allah jadikan sisi depanku nur belakang kami nur kanan nur kiri nur terakhir itu apa waj alni nuran dan doa semoga semua tubuh saya jadi itu termasuk doa yang sering saya baca karena saya takut kelap kelip tadi ini bahaya ini kalau malaikat saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi apa ngitung 98% maka dikategorikan apa gelap apa dihitung nurnya saja wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin meskipun kelap kelip kan punya nur saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu ikut yang menang biasanya ikut yang apa? Ya paham ya makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawad doa wudhu an khafifan wudhu yang sederhana yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as sholat ya Rasulullah tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat biar ada bedanya Rasulullah juga gitu beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat masyur itu diriwayatullah tawaddu awudhu an khafifan duna ihi tapi kalau wudhu untuk sholat asbagol wudhu menyempurnakan wudu. jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat saya kira nggak ngaji bodoh kabe. Abu Bakar ya gitu Ana wong poso sunat kok nyediakno buka oh, dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Pak Abu Ditanya, "Kenapa gitu? Apakah kamu apa yang menyaingi Ramadan?" Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Dia biasa saja kalau wong poso sunat kok ape buka kok kolak opo. Ramadane ya iri tuh. ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kafe itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudhu, megang kamu Nah, tapi gitaran terus wudhu, pengiran tersinggung pi kok menjaga gitar wudhu. <laughs> Tadi nggak boleh kebaikan disaingi itu juga nggak gak boleh. Bapak gue yang serke wudhu, nyekel gitar. Ya, untuk Quran tersinggung, wah semuanya ibu gak kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudhu, bahkan wudhu itu wudhu di sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat. Sholat sunat tuh kamu mampu ngatek, boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh. Biar ada bedanya. Fardu itu spesial. Nggak boleh harus berdiri. Kalau sunat, sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung. Iya sunat kok nyanyi aku kan gitu. <guluh> ya makanya sholat fardu wajib berdiri. Ya sholat sunat boleh duduk. Meskipun mampu loh ya. Enggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu ya jelas ya jadi aturan main itu harus jelas nggak boleh makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa Abdul bin Masud lebih parah dia itu tukang nyuweping orang yang selalu sholat duha makanya saya itu duha itu jarang karena takut kena sweepingnya siapa Abu bin Masud itu ada orang khusyuk tiap hari duha disweeping sama dia Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok buat lakoni bedino? Awas nampak lakoni betino. Dera akhir duha dilakoni bedino, Perkara ini butuh duit. <tuk> <tuk> mau itu kalau zaman Abdurrahman itu kena sweeping, apa? Ya Karena berarti menandingi far. Berau usaha ilmu ku bahaya itu di itu. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, gak boleh fardu disaingi itu gak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? kalau sholat fardu boleh nggak boleh apa duduk sholat sunat boleh duduk sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan Aynama nama tawat bi kalau sholat fardu kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat jadi banyak Sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu karena saking pentingnya fardu meskipun dalam keadaan najis tidak ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya, dah. Karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis kena uya sampean misalnya, kamu harus tetap wudhu dan sholat. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya, dah. Karena sholat kamu tidak sem dalam keadaan selana kamu najis boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh, karena kalau fardu itu darurat memang sesuatu yang harus maka dilaku, dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bun kalau terus nongi. Wamta zuliyom ayuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mu mukmin dan yang keharusan itu ketika di surga tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh ya muamalah yang halal maksudnya eh infaridu tegese misau sirah kafi anak mukmin ini nasehati biro prong mukmin indah tilatihim campure kufar atau al mujrimin biyek klan al mukmin atau rujuk ibu wale betul nabon roh maksudnya rujuk itu wale wale kisah indah tilatihim mukmin ini kufar atau kufar yang mukmin alam ahad ilaikum ya bani adam Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ila maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun sira kabeh ya bani Adam ayi bani Adam. Ala lisanirusuli rusuli ing atase para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah tak butuh setan. Eh yen ta ora menghamba sira kabeh asetan nang setan. Ngendikane pangeran ku ijek kanut setan ku menemen bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan manane ratuti utteke aja taat sira kabeh ing setan. Inau sak temne setan laku maring sira kabeh aduon musuh mubinun kang jelas. E Ai adawati jebet banget musuwane. Lha yo setan musahmu kok malah mbok kok sarap ngono. Karwan musuh kok di enot, anut yo pengeran merga Allah wali fi dunya wal akhirah. Wa ani budune lan yen nyembah sira kabeh ning Wan sedunia kelakuan ubudu nyembah siro kabeh ini yang sudah wahidu Saya ngelakuin ya Tauhid siro kabeh esa mengesahkan siro kabeh ini yang Wati ulanto atau siro kabeh ini yang Harusnya kita hanya ibadah ini Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali Setan itu dah siapa-siapa Makhluk yang hina, yang lemah, kok kok malah to'at To'at ya ini ngomongin dat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita Dan dat yang kita kembali Hada utawi ki, maksudnya to'at dengan Allah ta'ala ada al-madkur minat ta'atillah ku sirotin ku dalan mustaqimun kang. Subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa rizu anafsi. Wa zina ta'arsim dada Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinat arsihi mudata Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida wa